Kena ingat, kena jaga halal haram. Mana kita dapat belajar bab ceduk-ceduk ni kan? Sebenarnya amalan ceduk-menceduk ni dia... Sejak kebelakangan ini, ramai peniaga menjalankan kaedah live ceduk menerusi laman sosial dengan menjual pelbagai jenis barangan seperti kosmetik, gula-gula, kerongsang dan sebagainya dengan cara menceduk barangan jualan tersebut dengan jumlah yang dibayar pembeli secara rawak. Bagaimanapun, perkongsian video daripada PU Amin mengenai hukum trend niaga ceduk itu sangat jelas sekaligus mengundang pelbagai reaksi di kalangan warganet. Ada juga segelintir warganet mengakui telah menegur peniaga yang menjalankan perniagaan ceduk tersebut namun tidak diendahkan. Ini yang tengah trend ni dekat TikTok ni kan, jual beli secara ceduk-ceduk live. Tak salah kita nak berjual beli, tapi kena ingat, kena jaga halal haram. Mana kita dapat belajar bab ceduk-ceduk ni kan? Sebenarnya amalan ceduk-menceduk ni dia dekat dengan mula masah yang sangat dilarang oleh Nabi SAW dan pernah diamalkan di zaman jahiliah. Sebab itu kita nak meniaga jauhkan daripada unsur-unsur gharar. Dan apa yang kita dapat lihat dalam ceduk live ini, ada unsur gharar fahsyi yang sangat ditegah dalam agama. Kita meniaga biar berkat, kita meniaga biar sedikit, tapi ada unsur-unsur yang halal dan unsur yang Allah Ta'ala redha. Walaupun orang kata ala gula-gula je pun, ingat yang kecil-kecil itu akan dihisap dan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kena jaga diri kita. Saya bukan nak kacau periuk nasi anda teruskan berniaga, tapi berniagalah dalam keadaan yang baik. Saya dah merujuk dengan ramai pakar-pakar muamalat. Mereka mengatakan ia ada unsur gharar fahsyi kerana ada unsur ketidakpastian, ada unsur yang dicipta-cipta dan ada unsur penganiayaan. Jadi tolong kawal diri daripada jual beli seperti ini. Moga-moga Allah Ta'ala redha.